cepat keluar, loyo dan lemas. Atasi dengan doa pendek ampuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Duriahnya duriah yang tayyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat Di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allahumma amin Saudaraku -saudara, kaum muslimin wal muslimat Sarahimakumullah Kembali lagi kami al-fakir Tawa akan memberikan satu ijazah Khusus para suami Ya para suami nih Bukan para lelaki dewasa saja Tetapi khusus para suami Yang kebetulan letoy Loyo, lemas atau ejakulasi dini cepat keluar. Jangan khawatir, ya jangan khawatir ada solusi yang luar biasa. Yaitu doa pendek yang telah diamalkan oleh para ulama salafus soleh. Yaitu doa yang menggunakan tawasul Tawasul atau wasilah lantaran Dengan redaksi doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma بحق الله لا اله الا هو الحي القيوم قوي ذكري فانه منفعه لاهلي يعني اللهم يا الله بحق الله لا اله الا هو الحي القيوم يا الله تنهن الله لا اله الا هو الحي القيوم Jadi haknya kalimat atau ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biasanya kalau kita membaca ayat kursi kan pertama kali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di dalam surat al Imran setelah Alif Lam juga gitu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inilah yang menjadi ayat kursi itu ampuh. Mengapa? Karena diawali dengan Allahu la ilaha hayyul qayyum Allah bermula Allah la ilaha yaitu tidak ada Tuhan yaitu mewujud illa yaitu wujudnya kecuali dia dia siapa ya Allah kemudian ada dua ismullahi al adom. ismullahi al adom artinya adalah nama Allah yang teragung nama Allah yang paling agung idha du'ayya bihi ajaba wa idha su'ila bihi Idza tu'iya bihi apabila didoakan bi dengan menggunakan ismullahi al'azim ajaba maka akan mengijabah oleh Allah. Wa idza su'ila bi atau dan apabila dipinta bihi dengan menggunakan ismullahi al'azim ata maka akan memberikan oleh Allah. Yaitu al-hayyu al-qayyum. Jadi di dalam ayat Al-Kursi itu, ayatul al kursi itu rahasianya karena memang ada al hayu al-qayyum. Sama dengan istighfar yang kita baca. Istighfar yang sering kita baca itu begini bunyinya Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Jadi ada al hayyul al qayyum Artinya zat yang maha hidup Zat yang maha tegak berdiri sendiri Jadi dua ismullahi al adham Ini dari al hayyul al qayyum Kalau al itu maha hidup Al qayyumu maha tegak berdiri sendiri oleh sebab itu mari kita gunakan untuk berdoa bertawasul memohon kepada Allah agar anunya hidup, agar anunya tegak berdiri sendiri kuat begitulah. Kuat tidak letoy ya dengan tambahan doa qawi zakari. Qawi kuatkanlah oleh engkau ya Allah zakari pada anuku, zakarku nah, gitu ya. Fainahu karena sesungguhnya keadaan yaitu kuatnya zakarku manfaatun yaitu manfaat li ahli untuk istriku. Jadi kekuatan anunya suami itu sebenarnya bukan hanya untuk suami tetapi untuk istri. Makanya banyak lelaki yang letoy loyo itu malu pada istrinya, malu karena merasa tidak cantan. Nah gitu. Oleh sebab itu sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah bagi siapa saja nih yang loyo lemas letoy yang peltu, peltu itu nempel langsung metu. Nah, artinya ya nempel langsung keluarlah tidak bisa memuaskan istrinya maka amalkanlah doa ini caranya bagaimana baca dulu baca dulu berulang-ulang kemudian sering dibaca dipanjatkan kepada Allah azza wajalla kemudian tatkala mau berhubungan badan dengan istrinya baca Allahumma bihaqqi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qawi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli begitu sekarang sebalik lagi yuk <explant sweter> allahumma bihaki haqqi allah la ilaha illallahul we'll hayyul qayyum fa innahu manfa'atun li ahli ya allah dengan haknya ayat allah la ilaha illallahul we'll hayyul qayyum maka kuatkanlah zakarku Karena sesungguhnya kekuatan zakarku Yaitu bermanfaat untuk istriku Allahumma Bihakki Allah La ilaha illa hayyul qayyum Qawi zakari fa innahu manfaatun li ahli Apakah ini harus ada penafasan? Tidak Tidak Adapun yang ada latihan dengan penafasan itu Ya hayyul qayyum Ya, ya, qayyum. ya Bisa dilihat dalam video sebelumnya ya Video-video sebelumnya itu kalau dengan permasan hanya ya hayyul qayyum. Kali ini doa saja. Doa makanya harus diapalkan Allahumma bihaqqi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qawi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Allahumma bihaqqi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qawi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Ini kalau sering diucapkan kemudian diludahkan ke telapak tangan kiri telapak tangan kiri nih setelah diudahkan diludahkan ke telapak tangan kiri kemudian ludahnya itu ya dioleskan ke kemaluannya wah luar biasa tuh hasilnya ya baca tiga kali Allahumma bihaqqi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qawwidza karifa inna manfaatun li ahli diulang lagi Allahumma bihaqqi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qawwidza karifa inna manfaatun li ahli Allahumma bihaqqi Allahu la ilaha hayyul qayyum fa innahu li ahli. Kemudian ludahkan ke telapak tangan kiri. Tuh 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 tiga kali. Kan banyak tuh ludahnya. Kemudian tempelkan ke kemaluan. Jadi kemaluannya dipegang dengan tangan kiri. Insyaallah akan menjadi kuat, perima, tahan lama luar biasa. Iki istrinya akan menjadi puas, menjadi senyum-senyum tuh ya. Masaannya semangat tuh. Uh, di dapur juga semangat insya Allah silahkan diamalkan diamalkan terlebih dahulu kemudian diamalkan tak kalah hendak melakukan hubungan suami istri maka bacalah insya Allah mustajab demikian lebih kurangnya mohon maaf wallahu taala